Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIT. AILIT menerusi kluster kepimpinan dengan kerjasama Kem Wawasan Negara Gunung Pulai Johor terus komited melaksanakan program kepimpinan altruistik PKA bersama Angkatan Belia Malaysia Future Leader School MFLS Negeri Johor yang melibatkan penyertaan alumni MFLS serta belia sukarelawan sekitar Johor. Menurut Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi Harun, pengarah kluster kepimpinan AILIT, program ini bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang berupaya menyumbang kepada masyarakat serta memberi pendedahan nilai murni yang diperolehi menerusi program kemasyarakatan. Menurut Encik Muhammad Khairil Ibrahim, Ketua Kem Wawasan Negara Gunung Pulai pula, kebertanggungjawaban dalam membangunkan kapasiti dan kompetensi belia melalui elemen kepimpinan altruistik berupaya mengorak langkah dalam mencapai kecemerlangan di dalam sesebuah organisasi mahupun pertubuhan belia. Semoga inisiatif berterusan ini dapat melahirkan belia yang berpotensi dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan diri mereka menjadi pemimpin masa hadapan negara. Pengamalan prinsip rukun negara menjadi tunjang kepada keamanan, kemakmuran dan kemajuan yang dikecapi Malaysia sehingga ke hari ini. AILIT menerusi kluster kenegaraan terus komited dalam memberi advokasi kepada golongan bakal pendidik melalui kursus rukun negara belia yang melibatkan penyertaan pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia bertempat di Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Menurut Encik Syahril Zaman Abdul Wahab, pengarah kluster kenegaraan AILIT, penghayatan dan pengamalan rukun negara merupakan nadi kepada keharmonian, kesejahteraan dan kestabilan negara di mana rakyat perlu mengadaptasi cara pemikiran baru mengikut peredaran masa dalam menerima kepelbagaian budaya yang wujud di negara ini. Tambah beliau lagi, jaringan nilai sejagat yang menjadi asas bagi setiap masyarakat seperti kasih sayang, bersemangat patriotik dan bersatu padu perlu diterapkan dalam sanubari rakyat bagi menjayakan usaha perpaduan kaum sekaligus mengekalkan keharmonian negara. Semoga program sebegini dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada bakal pendidik di samping dapat menyumbang kepada pembentukan negara bangsa dan jati diri rakyat Malaysia yang berjiwa besar. AILIT telah melaksanakan seminar Profesionalisme Kerjaya yang mengupas topik Sempurnakah Solat secara bersemuka di Akademi Kenegaraan Kuala Lumpur. Program yang menampilkan motivator Al-Quran profesional iaitu Yang Berbahagia Ustaz Nur Irwan Zulkafli Al-Hafiz telah mengupas perkara yang terkandung di dalam ibadah solat yang mampu melatih sifat disiplin malah membina nilai integriti dalam diri. Menurut Yang Berbahagia Ustaz Nur Irwan, keindahan Al-Quran di setiap ayatnya memberi pelbagai makna tersendiri di mana segala kebenaran dan pengertian rohani yang dinyatakan tertanam di dalamnya. Tambah beliau lagi, bacaan surah-surah di dalam Al-Quran khususnya surah Al-Fatihah merupakan bahagian penting daripada doa harian dan menjadi aspek penting untuk tujuan ibadah, rawatan, perlindungan dan keberkatan dalam pekerjaan yang dilakukan. Semoga perkongsian sebegini berupaya melatih diri menyemai budaya hidup yang lebih teratur dan tersusun di samping melahirkan pekerja yang komited dalam melaksanakan tugas mereka. Saudara, setiap mata yang tertutup belum bererti ia tidur. Setiap mata yang terbuka belum bererti ia melihat. Jadikanlah dirimu bagai pohon yang rendang di mana insan lain dapat berteduh. Jangan seperti pohon kering tempat sang pungguk melepas rindu dan hanya layak dibuat kayu api. Terus ikuti kami di semua platform media sosial AILIT. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat hanya di Berita 3 Dimensi. Saya Asmida Arifin. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.